Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya sangat hormati, yang saya sayangi seluruh jamaah Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Saya datang ke sini ketika di perjalanan diberitahu bahwa kita terlambat, harusnya tiba sebelum maghrib di sini, sholat maghrib sama-sama. Jadi ketika dilihat waktu sudah lewat, saya membayangkan masjid ini telah kosong. Ternyata sebaliknya, masjid ini masih penuh dengan seluruh jamaah ini. Insya Allah ini menjadi majlis yang penuh keberkahan. Ya, dan saya ingin sampaikan terima kasih. Dua hari ini masyarakat Tasik Ciamis telah mengirimkan pesan yang menggoncang ke Indonesia semua. Ya, di mana-mana beredar kabar, Masya Allah. Dan tadi pagi jalan-jalan bersama, bukan hanya warga Ciamis, banyak juga warga Tasik yang datang ke sana. Dan saya pun bersyukur hari ini adalah kedua kalinya saya sampai di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Yang pertama bulan Februari tahun 2020 saya menjenguk, waktu itu habis dirawat, baru wafat kemarin almarhum Kiai Haji Bunyamin Ruhia. Dia sakit, kami menjenguk, pulangnya saya mampir sholat maghrib di sini, ketemu dengan sebagian. Dan alhamdulillah Allah takdirkan hari ini bisa kembali bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat di Kota Tasik lewat Masjid Agung ini. Luar biasa semangatnya, saya dapat tugas berceramah. Berat benar malam ini berceramah. Jangan ceramah ya, cerita saja ya. Tapi di mana saya hormati juga ketua, ini ketua DKM-nya. Ini mengiringi sepanjang perjalanan nih. Kami semua perjalanan saya di Tasik, di Ciamis, didampingi beliau sebagai penunjuk jalan. Menteri Agama ya. Amin. Amin. Ini pilpres perasaan masih jauh. Ya. 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 Ya, di sini.